Walau tidak segemuk pasar di segmen mobil keluarga atau MPV, namun pasar di segmen mobil kota atau city car tidak bisa dianggap sedikit. Hal ini terlihat dengan banyaknya produsen yang ikut bermain dalam segmen tersebut. Memasuki tahun 2018 ini, yang sudah berjalan selama 2 bulan berdasarkan data wholesale Gaikindo, persaingan antara Honda Brio dan Suzuki Ignis masih terjadi. Berdasarkan yang tertulis dalam data wholesale Gaikindo, Honda Brio yang tidak termasuk Brio Satya karena mengikuti skema LCGC, hanya tersedia dalam varian Brio RS, transmisi manual dan otomatis. Sedangkan Suzuki Ignis, tercatat memiliki varian GL dan GX, yang masing-masing tersedia dalam pilihan manual dan transmisi otomatis. Berdasarkan laporan data wholesale Gaikindo bulan Januari 2018 tersebut, distribusi Suzuki Ignis berhasil mencatatkan angka sebanyak 1.928 unit, dengan varian GX Matic sebagai varian yang terlaris dengan 947 unit. Sedangkan distribusi Honda Brio sendiri hanya mencatatkan angka sebanyak 1.427 unit, dengan Brio RS transmisi otomatis sebagai varian tertinggi sebanyak 1.062 unit. Memasuki bulan Februari 2018, distribusi Suzuki Ignis bisa dibilang turun drastis dibandingkan periode satu bulan sebelumnya. Di bulan kedua tahun 2018 ini, Ignis hanya mencatatkan angka sebanyak 591 unit saja. Sedangkan Honda Brio sendiri, berbalik unggul cukup jauh dengan angka sebanyak 1.186 unit. Varian terlaris di bulan Februari 2018, baik untuk Suzuki Ignis maupun Honda Brio, masih sama-sama seperti pada bulan Januari kemarin. Dengan data tersebut, bila dijumlahkan maka Honda Brio menjadi pimpinan di segmen city car dalam 2 bulan pertama 2018, dengan jumlah yang terdistribusi dari pabrik ke dealer sebanyak 2.613 unit. Sedangkan Suzuki Ignis yang pendistribusiannya mengalami penurunan yang terbilang drastis, berhasil mencatatkan angka sebanyak 2.519 unit untuk periode yang sama yakni Januari hingga Februari 2018. Akankah persaingan keduanya terus berlanjut hingga akhir tahun 2018 ini? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika belum untuk berita terbaru lainnya. Sekian, Hari Wibowo Channel.